A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Ibnu Amir selaku ketua lembaga, kemudian juga Ibu Jarihah selaku kepala sekolah SDIT Wisata Hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para dewan guru dan seluruh yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita sampaikan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata. Karena rahmat serta taufiknya kepada kita bersama, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, berkumpul bersama tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan terus akan menyatukan hati kita dan meluruskan seluruh niatan kita dalam rangka turut berkontribusi untuk meneruskan dan melanjutkan risalah kenabian, membangun dan membina generasi masa depan yang mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dari percikan kemuliaan kenabian yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaum kiamah. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustaz Ibnu Amir yang telah memberikan kesempatan untuk kita dapat sharing di antara kita. Sama-sama kita berada dalam lingkaran pendidikan, dan pendidikan ini satu keistimewaan dan kemuliaan. Maka seorang muallim ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan tanggung jawab ini lebih dari sebuah profesi. Jadi adalah tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yang setiap umatnya memiliki mas'uliyah dan tanggung jawab yang sama. Ketika kita menyatakan sebagai umat Nabi, maka pada saat itu kita mengemban tugas kenabian. Karenanya hadirin rahimakumullah, ini penting untuk kita hadirkan ya, agar tidak hanya semata ketika kita melaksanakan tugas-tugas keprofesian kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, namun lebih daripada itu adalah sebuah misi dan tugas setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku, yaitu jalan agama Allah Subhanahu wa taala, yang aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi setiap orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki risalah yang sama, yaitu ad'u ila Allah. Karenanya seorang muallim ini di samping sebagai seorang pengajar dan pendidik, tapi kita sesungguhnya
menjadi seorang da'i dan da'iyah. Jadi, mu'alim yang da'i, mu'alim yang memiliki tugas dan tanggung jawab kita untuk menebar nilai-nilai kebaikan dan kebajikan di antara sesama, terlebih di hadapan generasi dan tunas-tunas bangsa, tunas-tunas agama. Ini adalah nilai keistimewaan tersendiri. Dan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, bagian dari tugas kenabian yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan setiap para nabi untuk mengenalkan kepada Tuhannya, mengenalkan siapa penciptanya, agar dalam rangka menghilangkan kebodohan dari muka bumi ini. Karena kebodohan inilah yang menjadi sumber bencana. Mereka tidak mengenal tujuan hidup, tidak mengenal penciptanya, sehingga akhirnya dalam kehidupan ini mereka tersesat. Karena itulah ini prinsip dasar yang mudah-mudahan terus yang melandasi bagi kita, memberikan spirit dan semangat ya selalu bagi setiap pendidik. Ada hal yang lebih menggembirakan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ya kepada setiap muallim, pengajar dan setiap penyeru kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka pada kedudukan yang terbaik, teristimewa. Karena menggunakan kalimat ahsan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik? Tidak ada tentu. Ini adalah sebuah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengingkari kalau ada yang mengatakan ada aktivitas, ada amal usaha, ada kegiatan yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang mengkaruniakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepercayaan dan melibatkan kita dalam usaha da'a ilallah, menyeru di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan ini adalah amal usaha yang sangat-sangat jelas ya dan nyata ya, kontribusi dan peran kita untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkannya anak didik kita, siswa dan juga siswi kita, dalam rangka untuk lebih mengenal Allah, dekat kepada Allah, tahu bagaimana cara ibadah, tahu bagaimana kita belajar dan membaca Al-Quran. Bahkan tidak saja itu, kita menghafalkannya, bahkan kita jadikan lingkungan pendidikan kita ini miniatur ya, untuk membiasakan. Jadi proses pembiasaan dan penanaman nilai akhlakul karimah, maka ini tentu hal yang sangat-sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah kabar gembira yang Allah berikan kepada mereka, bahwasanya para pendidik, para muallim, para guru, para pengajar, orang-orang yang menyebarkan ilmu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan, mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Maka ini yang menyemangati kita, yang terus membangun spirit kita selalu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mempercayakan ini. Dan salah satu di antara tanda cintanya Allah kepada seorang hamba itu kalau dilibatkan dalam agamanya, ya kan? Maqamuka haitsu aqamaka, dalam satu perkataan salafus saleh kita. Kedudukan kita ini kita lihat di mana Allah tempatkan kita dalam agamanya. Jadi kalau kita ditempatkan di dalam agama ini, ada peran, ada kontribusi, ada yang kita berikan ya, meskipun kecil, tapi insya Allah itu yang mengabadikan kehidupan kita, memberkahi umur dan usia kita, aktivitas kita, nilainya itu di situ. Saya sering menggambarkan itu, jangankan kita yang langsung terlibat, kita yang langsung
berada dalam lingkaran kebaikan ini dan pendidikan yang menjadi warisannya. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tapi mewariskan ilmu. Jadi adalah seekor anjing Ashabul Kahfi yang hanya sekedar menjaga goa, tapi Allah cantumkan dalam hitungan. Dalam Al-Qur'an itu terhitung, wa yaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tapi intinya mereka mengatakan jumlahnya 3, 4-nya anjing, jumlahnya 5, yang 6-nya anjing, jumlahnya 7, 8-nya anjing. Subhanallah. Sekedar menjaga mereka. Ini seekor binatang ya, anjing, yang turut menjadikan peran dan kontribusinya hanya menjaga saja. Tapi ternyata Allah hendak memberikan pelajaran dan pesan kepada kita, walaupun yang dijaga siapa ini? Orang yang berada dalam amal agama, dalam usaha agama, melibatkan untuk meneruskan kebaikan-kebaikan agar terwariskan. Luar biasa, masuk dalam hitungan. Bahkan dalam beberapa tafsir itu disebutkan ya, bahwa salah satu di antara anjing yang masuk surga ini anjingnya Ashabul Kahfi, meskipun ini Israiliyat ya. Boleh kita percaya dan boleh juga tidak, tapi menjadi sebuah hiburan sampai sebegitunya. Apalagi yang melibatkan langsung, maka tentu insya Allah kita lebih memiliki harapan. Nah, ini yang memberikan selalu spirit ya bagi kita seorang pengajar. Oleh karenanya hadirin, ini menjadi nilai keistimewaan kita. Allah Subhanahu wa taala begitu istimewanya sehingga seluruh penduduk yang ada di langit, penduduk yang ada di bumi, sampai semut yang ada di dalam lubangnya. Subhanallah. La yusalluna ala muallimin nasal khair. Ini hadisnya hadis At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Allah, mulai Allah, malaikatnya, seluruh penduduk langit, sampai seluruh penduduk bumi, sampai semut digambarkan, yang terkecil, semut di lubangnya, ternyata mereka mendoakan, memintakan ampun, bacakan istighfar kepada siapa? Muallimin nasal khair, disebutkan Nabi, para pengajar kebaikan. Mereka yang menanamkan kebajikan adalah mereka mendapatkan solawat Allah, solawat para malaikat, seluruh penduduk langit sampai seluruh penduduk bumi, tidak terkecuali sampai semut-semutnya. Maka ini adalah sebuah keistimewaan yang mudah-mudahan ini terus memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran, keuletan, ketangguhan dan istiqomah. Jadi, dan hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Ini salah satu di antara bonus lainnya yang menunjukkan kebaikan sama dengan yang melakukan. Subhanallah. Penunjuk jalan istimewanya ini mendapatkan bagian yang sempurna dari yang kita tunjuk, orang yang menjadi jalan kebaikan. Maka setiap orang yang meniti jalan tersebut, maka selama itu pula kita akan mendapatkan bagian. Kita dapat bonus, dapat transfer, bahkan sampai pun setelah kita mati, setelah kita wafat, warisan itu akan terus mengalir. Ini deposito akhirat kita yang luar biasa. Dan ini hanya akan dapat kita lakukan salah satunya kalau kita ini turut melibatkan dalam posisi ad-dallu, apa yang menunjukkan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, para pengajar, para pendidik ini subhanallah luar biasa. Anak-anak kita yang baru usia mungkin 6 tahun, 7 tahun, berapa lama nanti mereka akan menjalankan kehidupan ini? Tentu jauh lebih panjang dari usia kita para pendidiknya. Dan insya Allah itulah keutamaannya.
Dan guru-guru kita di TK, guru-guru kita di SD, guru-guru kita di SMP, insya Allah mereka itu mendapatkan semua yang kita lakukan nih. Jadi, karena mereka memiliki keutamaan yang disebut dengan apa? Pendahulu. Jadi, pemula ya. Mereka yang memulai. Jadi, memulai. Makanya doanya yang diabadikan Allah itu, yang kita dianjurkan untuk membaca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Sabak itu artinya apa? Yang terdahulu. Maka orang yang mendahului kita, nabi, para sahabat dan seterusnya, termasuk guru-guru kita, ini sudah berinvestasi kepada kita. Maka seluruhnya mereka mendapatkan apa yang kita lakukan. Maka tentu spirit dan semangat ini pula yang harus kita miliki. Para pengajar dan para guru ini adalah ujung tombak. Bahkan semangat kita, insya Allah sebanyak anak didik yang kita luluskan, mereka-mereka yang menjadi kita, menjadi wasilah kebaikan mereka, sehingga kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Rasulnya, pandai baca Qurannya, benar ya dalam melaksanakan ibadahnya. Jadi benar mereka dalam akhlaknya karena bimbingan kita, insya Allah tidak ada satupun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain itu disebutkan, min ghairi ayyam qusum min ujurihim syai'a, sedikit pun mereka tidak akan pernah dikurangi, tidak akan pernah dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang menjadi spirit. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengantar dan pembuka bagi kita agar kita memiliki satu semangat yang sama. Tentu Bapak Ibu sekalian, perlu kita sertai. Jadi kesuksesan apapun kita dalam pendidikan, dalam pengajaran, dalam seruan-seruan kita dan dakwah ini memerlukan kualifikasi, karakteristik, sifat-sifat yang harus kita penuhi. Ya, jadi karena 80% dalam ilmu pendidikan ini ya, kita ini pendidik semua kan, 80% jadi kesuksesan anak didik kita itu ditentukan oleh pendidiknya, ya SDM-nya. Jadi ini 80% punya peran yang sangat besar sekali. Jadi kalau pendidiknya ini insya Allah benar, maka siswa-siswi kita, anak-anak didik kita insya Allah pun juga akan baik dan benar. Jadi, tapi kalau para gurunya, para pengajarnya tidak salah, maka pasti anak didik kita akan jauh lebih salah lagi daripada kita. Maka ini sangat ditentukan sekali dengan kita. Karena Bapak Ibu sekalian, ada beberapa sifat yang mesti harus kita penuhi. Yang pertama adalah sifat keikhlasan. Ya, ini jiwa, sifat, karakteristik ya seorang muallim. Pendidik itu yang ditanamkan oleh baginda Nabi adalah nilai keikhlasan. Ini yang menjadi pondasi dasar kita dalam melakukan aktivitas apapun, terlebih aktivitas dalam pendidikan yang bersumber dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Karena kita ini ketika berinteraksi ya dengan anak didik kita, Bapak Ibu sekalian, kita tidak berinteraksi dengan fisik, kita sedang berinteraksi dengan hati. Jadi kita berinteraksi dengan jiwanya. Maka ini harus dimulai dari para pendidiknya, terus mengelola, terus meneliti, terus kita berusaha untuk melihat dan mengevaluasi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan semacam sebuah apa dalam nada sedikit ya ancamannya, agar kita senantiasa berada dalam keikhlasan. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang ta'allama ilman, mereka belajar atau mengajar, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya kita ketika talabul ilmi, ketika kita mengajarkan ilmu semata-mata untuk mencari redha dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
la yata'allamuhu illa liyusiba bi aradan minad dunya. Tapi dia tuju untuk mencari kesenangan daripada dunia. Lam yajid arfal jannah. Yang ini yang kita takutkan. Nanti dia akan mencium baunya surga. Cium bau surganya saja tidak, bagaimana dia akan mendapatkan masuk surga? Maka nilai keikhlasan ini. Tapi inilah memang yang paling berat. Betul, ini yang kita rasakan. Di mana hadirin Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Apalagi kalau sudah ya bertemu dengan berbagai macam situasi, dinamika anak-anak ini kan macam-macam modelnya. Sudah mulai letih, sudah mulai pening kepala kita. Nah, di situ kadang-kadang mulai muncul. Jadi hal-hal yang tentu disinilah perjuangannya. Ya, disinilah perjuangannya. Tapi insya Allah segala sesuatu itu memang perlu berproses. Jadi tidak serta-merta kemudian kita akan dapat mendapatkan ini. Dulu Sa'id bin Musayyib belajar ilmu khusyuk saja sampai 20 tahun. Ya, sampai 20 tahun. Sama juga ilmu ikhlas ini ilmu yang terus kita berproses. Ilmu yang terus kita kita bina. Awalnya mungkin kurang ikhlas. Nanti lama-lama bisa diikhlaskan. Makanya para ulama itu sampai mengatakan tabiat dan hawanya ini, hawanya ilmu memang tidak akan pernah kecuali akan mempengaruhi kita kedepannya untuk kebaikan. Ya, kadang-kadang awalnya kita ini masih ada bagian-bagian dari hawa nafsu kita, dan itu sesuatu yang manusiawi, dan ditanyakan juga oleh di kalangan para ulama. Ya, siapa kita lah yang mampu untuk meluruskan sampai bersih, sampai murni, semurni keikhlasan hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada bagian-bagian yang memang Allah Subhanahu wa taala titipkan, letakkan ya. Cinta kepada harta, cinta kepada dunia, ada ketertarikan dengan sesuatu yang indah ya dalam kehidupan dunia, memang ini tidak dicela ya. Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, minimal-minimalnya bagi kita adalah pertama, tujuan yang paling utama adalah karena Allah. Ini yang selalu kita tanamkan. Setiap kali kita mau mulai belajar, setiap kali kita mulai keluar rumah untuk mengajar, jadi kita tanamkan, termasuk juga anak didik kita, untuk mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu minimalnya. Yang lain-lain kalau ada bagian-bagian daripada hawa nafsu, ini yang coba kita terapi itu saja. Bukan menjadi sebuah tujuan utama. Makanya para ulama ketika ditanya bagaimana Syekh, ketika kita ini ketika belajar atau ketika mengajar masih ada sisipan-sisipan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban seorang Syekh yang saya pernah baca, Syekh Shalih Utsaimin ya, beliau ketika ditanya oleh muridnya seperti itu, mudah-mudahan masih tetap selamat. Itu jawaban beliau. Mudah-mudahan masih selamat. Asal kita ini berjuang untuk melawan. Beda hadirin, jadi Bapak Ibu sekalian, antara orang yang tidak ada perjuangan untuk melawan dan menterapi seperti ini dengan yang mereka ya jadikan dah larut seperti itu, maka ini yang nanti khawatir menjadi masalah. Mengapa kita ikhlas Bapak Ibu sekalian? Pertama, agar tidak sia-sia. Ini semua amalan kalau tidak dijaga niatnya habis. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, di dalam surat Al-Furqan itu. Nanti ada hamba-hamba yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa amalan sebesar gunung. Lalu setelah di depan mata, maka ditiup oleh angin seperti pasir ditiup, debu yang ditiup oleh angin. Faja'alnahu haba'an mansura. Karena apa? Ternyata yang kurang niatnya. Maka kita mendapatkan ya bagaimana Nabi SAW menceritakan tiga golongan yang pertama-tama nanti akan dinyalakan api neraka. Bukan karena kurangnya perjuangan, bukan karena kurangnya pengorbanan, bukan karena kurangnya mujahadahnya, tapi yang kurang ternyata ikhlasnya. Yang pertama disebut mujahid, orang yang sampai mati di medan perang. Padahal ini sudah
puncak ya persembahan dan pengorbanan seorang hamba, mati di medan perang. Tapi oleh Allah tahu isi hati, dilempar. Kok dulu bukan karena ingin menjadi seorang mujahid, tapi karena ingin menjadi pahlawan. Kok sudah dapatkan itu? Yang kedua, seorang yang ahli sedekah. Allah tahu isi hatinya. Bukan kurangnya sedekahnya, pengorbanannya udah jelas ini, ahli sedekah. Tapi ternyata dia, Allah Maha tahu, dia ketika bersedekah ingin menjadi orang yang disebut dermawan. Yang ketiga disebut Nabi adalah ahli Quran. Nah itu kita kena semua ini. Ahli Quran, muallimul Quran. Dulu ketika engkau mengajar Al-Quran itu hanya karena ingin disebut pandai ngajar Quran. Jadi, dan kau sudah dapatkan itu. Sering kita sebutkan untuk mengingatkan. Kita masing-masing terkena semua ini. Tercambuk dengan hadis ini. Dan untuk mengingatkan agar lurus lagi. Lurus lagi. Memang begitulah perjuangan. Jadi salah satu perjuangan kita para muallim ini adalah berjuang untuk melawan ini diri kita agar enggak menjadi sia-sia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa mesti ikhlas? Karena taufik dan pertolongan Allah hanya akan diberikan kepada yang ikhlas, al-mukhlisin. Taufik untuk diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, keikhlasan itulah yang mengundang pertolongan Allah. Keikhlasan inilah yang akan mengundang taufik Allah, sehingga ilmu kita ini bermanfaat. Ilmu kita bermanfaat. Yang kita takutkan kan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita sendiri tidak mendapatkan pengaruhnya. Kita ngajar tapi kita yang buat gitu loh. Kita ngajar anak kita untuk misalkan sholat berjamaah, kita sendiri gak berjamaah. Kita dorong anak-anak didik kita untuk membaca Quran, kita sendiri gak baca Quran. Nah itu orang yang gak dapat taufik. Kenapa orang ini jauh dari taufik Allah? Salah satunya, jangan-jangan kurang ikhlasnya. Jangan-jangan kurang ikhlasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga sama. Anak-anak kita nanti, ini pengaruhnya gak pada kita. Kalau para pengajar dan pendidiknya ini mukhlisin, insya Allah terus kita terapi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka hati anak-anak kita, siswa-siswi kita, anak-anak didik kita, dibuka dan pertolongan Allah itu. Karena taufik itu hanya milik Allah ya. Makanya kita selalu mengatakan ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Nah, ini salah satu kuncinya dari mana? Dari keikhlasan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mesti ikhlas? Karena inilah yang menjadi asas profesionalitas. Ya. Karena ketika keikhlasan ini kita tanam, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ada bujaliha, enggak ada bujaliha, tetap kita ngajar, kan begitu kan? Jangan kemudian ada orang kita baris serius, enggak ada yang ngawasi, nah kita sambil ya. Nah ini kadang-kadang yang begini nih karena kurang ikhlas. Tapi ketika keikhlasan kita tanam, rasa tanggung jawab kita itu tinggi. Bahwasanya kita bukan dinilai oleh lembaga, kita tidak dinilai oleh sekolah, tapi kita ingin mendapatkan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang kemudian melahirkan kita memiliki energi lebih. Kita punya kekuatan yang lebih berbeda dari sekedar orang yang ketika mendidik hanya untuk mendapatkan gaji. Ya, mendapatkan gaji. Tapi kita punya spirit berbeda. Kita yang semangat ya. Saya selalu kalau ngajar mahasiswa semangat saya. Kenapa? Saya tahu ini calon-calon gubernur mana. Mereka mungkin ada yang jadi anggota dewan nanti. Mereka mungkin ada yang jadi camat nanti. Minimal-minimalnya mereka akan jadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Kita ini kalau begitu kan semangat kita. Dimana caranya agar terbuka hatinya. Ini beda ya. Ketika kita hanya ya mungkin urusan gaji seorang. Nah, ya asal kita ngajar nantinya khawatir begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, berkahnya ikhlas itu istiqomah. Continue. Ya. Allah akan bantu kita. Bahkan para ulama itu mengatakan dalam satu perkataan mereka itu, sesungguhnya
rata-rata mereka yang berguguran itu yang tidak ikhlas. Nah, salah satu ciri keikhlasan adalah kontinuitas kita. Jadi karena kita karena Allah dan Allah Maha Hidup, kan begitu kan? Kontinuitas. Maka ini keberkahan kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam mendidik ini, ya yang namanya pendidikan itu mulai dari buaian ibu sampai mati. Begitulah Nabi mencontohkan. Sampai pun Nabi menjelang akhir masa hayatnya, beliau di atas pangkuan Siti Aisyah, beliau tetap mengajar itu. Jadi mengajar, pesannya ummati as-salah wa ma malakat aymanukum, ummati as-salah wa ma malakat aymanukum, sampai tidak terdengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku jagalah sholat dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, jagalah sholat dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ini sampai akhir masa hayat Nabi, sampai tidak terdengar. Artinya Bapak Ibu sekalian, memang pendidikan ini tanggung jawab sepanjang masa. Sampai kita mati, sekali menjadi pendidik, tetap pendidik. Sekali menjadi pengajar, tetap menjadi pengajar dan mu'alim sampai mati. Siap Bapak Ibu? Siap. Insya Allah. Nah, ini komitmen kita. Jadi, sebagai seorang mukmin ya, Allah pilih kita ini sebagai pengajar semua ini, pendidik semua. Dan ini keistimewaan yang harus kita syukuri ya. Tidak setiap orang sedia ya untuk berada pada posisi ini. Nah, mudah-mudahan Allah jaga istiqomah kita. Ini yang pertama, kita harus memiliki keikhlasan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, keteladanan. Ya, seorang pendidik ini memang yang harus bisa digugu dan ditiru, kata orang. Guru digugu dan ditiru. Allah ancam kepada kita ini. Ayatnya sangat terkenal, populer, hafal semua rata-rata kita. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini mengajarkan bagaimana kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Jadi intinya keteladanan itulah kunci sukses pendidikan. Kalau guru dah mulai kencingnya berdiri, ini contoh kata orang kan begitu kan, pasti muridnya kencingnya lari itu. Itu pasti begitu. Jadi dia akan jauh lebih parah daripada kita. Maka disinilah ya, pembinaan guru itu nomor satu. Kita membina anak didik kita, kita pun juga perlu masukan begitu. Kita ini perlu ada training seperti ini. Jadi, karena memang kita yang harus paling pertama melakukan dan melaksanakan apa yang kita sampaikan. Nah, itu beratnya itu ya. Tapi insya Allah ya, dengan keberkahan Allah. Kadang-kadang ada orang yang takut, udahlah kalau begitu, enggak usahlah kita jadi guru daripada kita takut nanti kena ini. Lebih berat lagi. Kita ini kalau enggak ngajar, maka disitulah awal bencananya. Rata-rata kita akhirnya, karena kita enggak merasa punya tanggung jawab, akhirnya kita berada dalam posisi paling hina pun, paling rendah pun, kita enggak merasa punya beban. Dan ini tentu bencana ya bagi kita. Karenanya Bapak Ibu sekalian, teladan yang baik ini menjadi kata kunci kesuksesan kita. Kenapa? Pertama, Bapak Ibu sekalian, memberi pengaruh yang sangat kuat. Ya, keteladanan ini berjuta-juta kali lipat dibanding sekedar ucapan. Dakwah dengan hal lebih efektif dibandingkan dengan dakwah ucapan. Ya, kita kadang-kadang ngomong ya beribu-ribu kata, ada orang yang langsung kasih contoh ya. Jadi cukup itu contoh itu. Maka di sini posisi penting seorang guru itu. Dia akan dilihat, cermin. Jadi, maka sekali-kali kita ketika di hadapan anak didik kita, memang jangan sampai berkata kotor, berkata kasar. Jadi, sebab itu yang nanti akan terekam. Dan kita yang paling bertanggung jawab itu. Jangan sampai rekaman anak didik kita nanti rekaman benang kusut semuanya. Ya. Gara-gara apa? Ternyata belajar dari kita, dari perilaku kita. Maka memang harus berhati-hati sebagai seorang pendidik ini. Karena rekaman anak-anak didik kita itu masih sangat-sangat kuat sekali.
Kita ketika mengajar anak di waktu kecil, kata pepatah kan, seperti melukis di atas batu. Maka baiknya mereka adalah tergantung bagaimana teladan yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Kita ini, kitalah yang menjadi guru ini. Ini pengaruh yang sangat kuatnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, agar gak kontraproduktif. Nanti beda antara apa yang kita sampaikan, beda dengan apa yang kita buat. Yang muncul nanti apa, split personality, kata orang begitu. Kepribadian yang berbeda. Bingung mereka. Ini kata Pak Guru begini, tapi Pak Guru buat begini. Bingung nanti mereka. Maka ini yang menciptakan ya berbagai macam apa kondisi-kondisi ya internal siswa yang tidak baik. Jadi, yang tidak baik. Memang ini juga tuntutan kita, kenapa kita ini punya tanggung jawab yang sama. Orang tua ini perlu kita libatkan juga, biar gak kontraproduktif nanti juga. Di sekolah diajarkan A, sampai di rumah bapaknya ngajarkan B. Di sekolah suruh pakai tangan kanan, bapaknya adalah pakai tangan kiri sambil berlari lagi. Nah, ini kan berbeda ini. Maka pesan-pesan kebaikan itu memang harus juga kita tanamkan. Dan disinilah peran penting sekolah-sekolah Islam itu. Jadi tidak hanya anak didik kita, orang tuanya pun juga menjadi target kita, objek kita, agar tidak terjadi pendidikan yang terpecah begitu. Jiwa-jiwa yang terpecah antara idealnya dengan realitanya itu berbeda. Ini yang sekarang menjadi masalah kita hari ini. Pendidikan kita itu yang bermasalah di sini. Bagus pendidikannya, sampai di dunia nyata berbeda dengan apa yang mereka pelajari. Jadi, karena belum menjadi sebuah tradisi, habit ya, dalam lingkungan kita. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah lebih mudah untuk diterima. Ya, kalau kita ini menyampaikan apa yang kita buat, siswa-siswa kita itu akan lebih nurut, ngikut ya. Jadi, karena antara apa yang kita sampaikan dengan perbuatan itu cocok sama. Tapi kalau misalkan kita jalah orang tua ini, orang tua ngajak misalkan baca Quran, lalu bapak mamanya nonton TV terus. Mamanya itu suruh baca Quran, mama ya dulu baca Quran. Begitu kan, kita dibalik begitu kan. Enggak akan bisa diterima. Guru juga begitu. Ngajarkan jangan merokok, gurunya merokok. Habis. Kita kena balik itu ya. Kita pun malu juga, maka akan lebih mudah untuk diterima ya dengan adanya keteladanan ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, menjaga dari api neraka. Maka Nabi pernah menceritakan, jagalah isi perutmu. Ya, isi perut. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata nanti akan ada di neraka orang yang terurai ususnya. Nauzubillah. Berkeliling seperti keledai yang keliling begitu, kebingungan. Keledai ketika berputar-putar itu biasanya kan keledai. Itu dalam hadisnya itu begitu. Ada orang manusia yang muter-muter seperti keledai ketika mutar-mutar begitu. Karena apa? Dan dikatakan oleh penduduk neraka, bukankah dulu engkau yang mengajar? Bukankah dulu engkau yang mengenalkan kami? Maka dia mengatakan, sang penduduk neraka, na'udzubillah, mudah-mudahan kita selamat semuanya dengan izin Allah. Ya, dulu aku mengajarkan kalian, tapi juga aku yang melakukan. Maka bahasa hadis Nabi itu, jaga isi perutmu, alias usus kita ini. Jangan sampai orang kalau mengajarkan sesuatu yang dia tidak melaksanakan, maka terancam. Terancam. Maka mudah-mudahan keteladanan ini yang harus kita komitmenkan. Dan lingkungan inilah insya Allah ya, kita sama-sama saling menjaga. Tawasau bilhaq wa tawasau bisabr. Dan ini hanya akan kita dapatkan di sekolah-sekolah Islam. Kalau di sekolah umum mana ada? Ya, saya tiap hari di lingkungan ya, lingkungan sekolah ya, kampus umum kan. Enggak ada yang begini-begini ini. Ya masing-masing lah ngajar, dah. Enggak ada kita antar kita. Tetapi kalau kita yang mendirikan sebagai sekolah Islam, memang salah satu sarannya bahwa guru termasuk objek. Sebagaimana siswa juga objek pendidikan, begitupun juga orang tua objek pendidikan sama. Karena memang kita ini sinergis di antara seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, sifat yang harus kita miliki ini rasa tanggung jawab.
Ya, harus ada rasa tanggung jawab. Dan ini sifat seorang mukmin yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali. Kullukum ra'in. Setiap kalian itu punya tugas, tanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang pertama fal amir, Pak Amir ini ya. Nah, disebut oleh Nabi ini. Alladhi 'alan nasi ra'in, pemimpin. Al amir, mana amir itu namanya? Pemimpin. Pemimpin itu adalah petugas, ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Makin besar tanggung jawab kepemimpinannya, berarti hisabnya juga makin berat. Paling berat adalah presiden. Ini akan ditanya semua. Maka kalau mereka yang paham ini, sadar ini, memang berat ya. Maju mundur ya jadi presiden itu ya. Jadi menteri, jadi gubernur, jadi apapun, karena tanggung jawabnya semakin besar. Lalu Nabi sebut warrajul, seorang laki-laki suami, ra'in ala ahli baitihi, di rumah tangganya, wa huwa mas'ulun anhum, dia akan ditanya. Wal mar'atu, istri, seorang wanita, ra'iyatun ala baiti ba'liha, dia akan menjadi penanggung jawab di rumah tangganya. Wa waladihi, dan anaknya, wa hiya mas'ulatun, dan dia akan ditanya nanti. Wal abdu, sampai seorang budak hamba saya, seorang pembantu rumah tangga, ditanya, ra'in mereka. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka Bapak Ibu sekalian, ketiga tanggung jawab ini kita kemudian mendaftarkan dan sedia untuk menjadi seorang pendidik, maka ini adalah tanggung jawab kita, dan kita pun akan ditanya tentang tanggung jawab ini. Tapi insya Allah kita punya harapan besar tadi. Kita mendapatkan posisi yang teristimewa, kita meneruskan pelanjut para anbiya, maka tanggung jawab ini bukan sebagai sebuah beban, tetapi kemuliaan. Merasalah kita ini mulia, merasalah kita ini istimewa, karena kita yang dilibatkan oleh Allah untuk melanjutkan, meneruskan daripada warisan para nabi. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, tingkatkan skill. Ya, satu di antara bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik agar semakin optimal dalam tanggung jawab kita, tidak ada kata lain untuk berhenti, tapi selalu tingkatkan kapasitas. Karena 80% kesuksesan dalam pendidikan salah satunya ditentukan oleh pendidik. Maka Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk meningkatkan. Pertama, menghilangkan kebosanan. Kalau dari waktu ke waktu kita modelnya gak ada yang sama, ya nanti siswa-siswi kita pun bosan begitu. Maka cari bagaimana seorang guru yang kreatif, yang inovatif, kan begitu kan. Pola-pola yang, apalagi sekarang kita dituntut dengan kurikulum merdeka, semuanya begitu kita. Dosen pun juga sekarang proses pendidikan merdeka semua. Jadi bagaimana stressingnya lebih kepada fokus apa realitas ini. Belajar dari kehidupan. Nah, ini menghilangkan kebosanan ini. Nah, di sini pentingnya. Alhamdulillah kalau sekolah-sekolah Islam kita ini luar biasa inovasinya kan, macam-macam. Ada outing class, ada belajar dari, oh luar biasa. Jadi sebenarnya apa yang sekarang sudah mulai digaungkan oleh pemerintah, kita sekolah-sekolah Islam itu udah mengawali, bukan perkara asing lagi. Kita langsung ajak mereka belajar sholat, bahkan mungkin ada market day dan seterusnya, oh macam-macam. Nah tentu ini sarana-sarana ya, artinya ternyata peningkatan skill seorang pendidik ini salah satu kunci kesuksesan dalam pendidikan. Untuk apa? Ya salah satunya ini menghilangkan kebosanan. Kemudian memberi dampak yang lebih, memang Bapak Ibu sekalian, tentu dampaknya akan jauh lebih besar kalau kita punya skill yang lebih, punya keterampilan yang lebih, punya hal yang berbeda. Jadi ini sangat-sangat penting ya. Salah satu contoh saya, kita mungkin ada teman pada kenal semuanya, ada Bang Sabar ya. Bang Sabar itu followernya udah hampir 400-an ribu di YouTube-nya, dan termasuk yang kreatif dalam mendidiknya ini. Jadi pendidikannya ya di sekolahnya, beliau dialiahkan, sebelumnya dialiah juga ngabang,
Nih, mudah-mudahan kalau nonton ini mudah-mudahan Bang Sabar ini ya. Insya Allah luar biasa. Ini salah satu contoh guru yang kreatif gitu ya. Kreatif, membuat suasana hidup. Jadi anak itu gak boring. Apalagi jangan sampai kita ini anak sudah masuk ruang kelas, udah ketemu wajah kita ini. Ketemu wajah kita ini udah langsung down begitu, hilang semangatnya ya. Gak ada lagi mood untuk belajar. Ini harus kita apa masalahnya ini. Kita ini sebagai seorang guru, berarti ada skill-skill tertentu yang memang perlu kita kembangkan. Dan insya Allah skill ini yang akan membawa apa Bapak Ibu sekalian? Efektif, efisien dalam setiap pendidikan kita. Alhamdulillah rata-rata setiap tahunnya kita minimal memang harus ada training bagi kita, pengembangan diri seorang guru. Memang gak ada lain kecuali begitu. Kapasitas guru, kita dosen saja diwajibkan untuk ikut setiap tahunnya itu training peningkatan kapasitas dosen, guru, pengajar. Memang harus begitu agar ada terbaharui apa hal-hal yang baru ini yang kita belajar dari pengalaman orang, dari mungkin ya pengalaman lah dari para pendahulu kita. Maka ini penting peningkatan skill. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita pun harus lebih banyak membaca. Seorang guru itu harus lebih banyak membaca. Kalau Dr. Yusuf Kordowi, seorang da'i, itu minimal hariannya 120 lembar. Itu beliau begitu. Subhanallah. Makanya Dr. Yusuf Kordowi walaupun sudah usia 94 tahun, tetap produktif beliau. Sudah ratusan mungkin, bahkan mungkin bisa ribuan itu. Ya, produktivitas beliau ketika apa? Mengajar, menulis. Karena suka sering membaca. Nah, kita ini harus begitu juga ini, sering membaca. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita menyampaikannya, apapun ya, apapun materi, maka tentu perlu ada pengembangan. Jadi, setiap kali saya pribadi, setiap kali mengajar, apapun mengajar, termasuk saya ingin mengajar Bapak Ibu ini, dari habis subuh saya tadi siapin ini. Iya kan? Kalau saya enggak menyiapkan, enggak bisa bunyi ini. Tapi begitu saya jadikan tantangan, kalau ada sesuatu yang baru, saya jadikan tantangan. Dan setiap hari saya mengajar, setiap habis maghrib, saya pasti baca dulu. Saya kajian tafsir, kajian hadis. Saya tidak mempersiapkan, satu jam, setengah jam, baca dulu beberapa referensi. Itu yang baru, kemudian kita sampaikan, harus begitu. Ini kalau enggak ya kita enggak akan berkembang kan begitu. Maka jadikan setiap tahun ajaran baru, ketemu siswa baru atau mungkin materi baru, ini sebagai tantangan kita untuk meningkatkan kapasitas kita. Jadi apa kapasitas kita? Karena apa? Di situ tantangan. Bismillah, insyaallah. Nah, jadi dalam rangka untuk mengembangkan potensi keterampilan kita sebagai juru didik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kelima, harus objektif dan optimis. Ya, harus objektif dan optimis. Seorang guru ini harus memiliki harapan besar, harus memiliki optimisme. Jangan buat siswa kita ini langsung down, pesimis, jadi putus asa, gak punya harapan. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ini, idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum. Apa Nabi SAW sampaikan, kalau kita ini mengatakan manusia binasa kau, maka sesungguhnya yang paling pertama kali binasa adalah dia. Jadi Nabi itu jangan mematikan orang, jangan memupuskan harapan orang, jangan buat orang itu langsung jadi putus asa. Beri mereka harapan. Anak-anak kita itu jangan bodoh kau ini. Apa misalkan kata-kata yang membuat dia langsung down begitu. Ini sis apa idiot ke bahasa-bahasa yang membuat orang itu enggak bersemangat. Bisa insyaallah, bisa. Nah, begitu. Maka Nabi itu mengajarkan kepada kita optimisme. Idza halakan nas fa huwa ahlakuhum. Maka Nabi SAW memberikan contoh yang luar biasa. Pada saat di perang Khandaq, di mana pasukan 12.000, beliau 3.000. Maka pertahanan defensif beliau lakukan, bertahan di dalam kota. Akhirnya yang dilakukan menggali parit hampir 5 kilo kira-kira. Kalau kalau kuda itu loncat nggak bisa, tapi kalau terjatuh nggak bisa naik. Itu hanya waktu kurang dari 12 hari itu menggali. Itu nggak kebayang kita ya, bagaimana mencekamnya. Sudah dalam kondisi mencekam,
musuh multinasional datang, kemudian makanan pun juga sedikit, luar biasa. Maka melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lapar kami. Nabi buka perutnya aja, kami pun lebih daripada itu. Didapatkan di perut Nabi 3 butir daripada batu. Kalau kau rasa lapar, aku lebih lapar lagi nih, 3 butir sudah di perutku. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian para sahabat mengeluh, ya Rasulullah, ada 1 batu yang kami nggak bisa pecahkan. Nabi tampil. Tidak kemudian apa aja kau buat ini, batu pun gak bisa kau pecahkan. Gak begitu. Nabi langsung tampil ke depan. Beliau ambil kapak. Ketika kapak diayunkan pertama, beliau mengatakan, Persia akan kita taklukkan. Luar biasa. Itulah optimisme. Jauh ke depan, Persia akan kita taklukkan. Hentakan yang kedua, Romawi akan kita taklukkan. Orang-orang munafik mengatakan apa? Ngigau kali itu ya Muhammad. Begitu diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Ngigau dalam kondisi mencekam, musuh mau datang, mau menaklukkan Persia, negara adik kuasa pada masanya. Ini cara berpikir orang yang gak optimis. Tapi Nabi mengajarkan kita optimislah. Berhasil? Berhasil. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab betul-betul terjadi. Romawi, negara adik kuasa, takluk di tengah kaum muslimin. Ini berkat optimisme. Maka anak-anak kita juga begitu, insya Allah. Sesulit apapun keadaan mereka, atau mungkin seberat apapun kondisi mereka, maka beri mereka harapan. Beri mereka kata-kata yang optimis. Jangan sampai kita patahkan semangat mereka. Sebab kita ini kalau matahkan semangat, ternyata kita yang menjadi sumber masalahnya. Gurunya itu. Jadi gurunya yang menjadi sumber masalah. Maka Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan kita selalu memberikan harapan. Yang terakhir, selalu agar selalu kita optimis nih ya, bersama nih ya, bersama orang-orang yang selalu optimis, bangun lingkungan yang optimis, jangan bergaul dengan yang pesimis. Kita ini kalau suka bergaul dengan orang yang pesimis, jadi juga kita ini pesimis. Yang kedua, selalu berpikir positif, husnudzan. Makanya Nabi melarang kita untuk tasyaum, sugesti, sialnya hari ini, tanggal sial, waktu sial, bulan sial, tidak ada dalam Islam. Karena itu mematahkan semangat kita. Nabi selalu mengatakan hari ini hari baik, bulan baik, tahun baik, waktu yang baik, kesempatan yang baik. Terus begitu, sesulit apapun. Dan cara berpikir positif ini yang terus akan memberikan energi kekuatan kita ya. Selalu positif. Banyak berzikir Bapak Ibu sekalian. Ya, maka dengan selalu mengingat Allah, hati akan terasa lapang. Sesulit apapun masalah ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini, insya Allah yang dekat dengan Allah, banyak berzikir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati yang selalu berzikir, hati yang selalu senantiasa, mereka akan diberikan oleh Allah kelapangan dan kekuatan di dalam hati mereka. Kemudian ingat selalu akhirat Bapak Ibu sekalian. Karena mengingat akhirat ternyata selalu membangun optimisme, harapan. Ya, tidaklah kita melupakan akhirat, ini awal bencana. Karena kadang-kadang beban dalam hidup terasa lebih besar dibandingkan yang bisa kita lakukan. Ya, tapi kalau kita mengingat akhirat ini, subhanallah, apa yang disiapkan oleh Allah di akhirat, itu yang membuat kita selalu optimis. Ya, selalu optimis. Dan begitulah Nabi SAW. Mengapa kita sering-sering diperintahkan untuk mengingat mati, kan begitu kan? Mengingat akhirat. Tiap hari kita baca Maliki Yaumiddin. Jadi hari akhirat itu. Mulai dari yang mudah. Jadi agar kita selalu optimis, jangan buat kita orang takut dulu. Makanya biasanya kalau orang menghafal misalkan kan, selalu kita pilih surat-surat pendek agar semangat. Belum langsung kita hentam surat Al-Baqarah, stres itu. Aduh Pak Ustaz gak bisa Pak Ustaz. Iyalah, salah kita langkahnya. Buat mereka yang mudah, oh ternyata mudah ya, qul a'udzu birabbin nas. Oh ya bisa, sekali langsung hafal 2-3 ayat begitu. Awali dari yang mudah. Jadi kita kasih kerjaan juga yang mudah-mudah dulu, jangan kasih yang sulit, nanti langsung berat ya kita ini. Beri kesempatan untuk rehat juga ya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang terlalu beban, terlalu berat, berjibaku seakan kita ini gak ada rehat sedikit pun. Ini yang seringkali juga membuat kita terlalu banyak tuntutan ini, gak ada rehat sama sekali, bahaya juga. Maka kita harus ada rehat, ada waktu-waktu yang kita jadikan sebagai untuk menghimpun energi. Banyak membaca buku. Nah buku ini,
Ternyata orang yang kutu buku, orang yang suka membaca, mereka yang paling banyak belajar. Akhirnya kita ini lebih punya harapan. Kadang-kadang pesimis ini kan kurang ilmu ya. Ya kan? Kurang ilmu. Jadi karena kurang ilmu itulah akhirnya dia putus asa. Jadi cenderung untuk kemudian berhenti. Yang keenam, totalitas. Kalau dalam bahasa agamanya disebut dengan tajarrud. Tajarrud itu totalitas. Maka perkara apapun ya lah, apapun profesi, keaktivitas, program, kalau enggak total, setengah-setengah, jadinya juga setengah hati. Ya. Segala sesuatu itu harus total. Kita ketika sudah mewakafkan untuk menjadi seorang pendidik, maka harus totalitas di sini. Jangan mikir yang lain lagi. Udah, kalau kita ini sambil-sambilan, enggak jadi itu anak kita gitu. Ya. Enggak akan jadi. Memang harus ada yang total di situ. Total di pendidikan enggak. Jadi jangan ya pendidikan juga apa kemudian kita bisnis juga kan enggak akan jadi. Yang bisnis nah silakan profesional di bisnisnya. Yang jadi misalkan birokrat, birokrat yang kita pendidik profesional itu namanya totalitas. Masing-masing kita punya potensi, masing-masing kita punya kelebihan dan keistimewaan, disitulah kita ini harus total. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi karena mereka ini tidak hanya perlu ilmu saja. Jadi karena para pendidik apa anak-anak siswa kita itu tidak hanya memerlukan apa memerlukan ilmu, tapi sekali lagi memerlukan bimbingan, pembinaan kita, contoh kita, apa yang bisa dilihat dari kita. Kalau kita nggak total, maka nanti khawatir ilmu nggak dapat, kemudian juga akhlak pun nggak dapat. Ya, siswa kita ini bukan benda mati, ya, bukan benda mati, tapi benda hidup yang sangat-sangat dinamis. Makanya membangun SDM jauh lebih sulit dibandingkan membangun benda mati. Kalau bangun lokal, bangun sekolah, bangun apa benda mati gampang. Jadi asal ada dana jadi itu kan, begitu kan? Ditarget 3 tahun, 2 tahun, setahun bisa jadi. Tapi bangun SDM memang enggak seperti itu. Jadi karenanya ini memerlukan apa? Totalitas bagi kita semuanya. Dan semuanya ini berawal dari apa? Siswa ya dan kita ya. Bapak Ibu sekalian, berawal dari komitmen kita semuanya. Dan kita ini salah satu motivasinya, motivasi untuk totalitas ini, karena kita punya harapan besar ya, bahwa anak-anak dan siswa-siswi kita nanti adalah harapan masa depan. Ya, kita lihat, kita pandangi wajah siswa kita, ya, anak-anak didik kita. Boleh jadi mereka itu yang nanti jadi gubernur, jadi menteri, jadi wali kota, mungkin jadi bisnismen, ada yang jadi ulama, ada yang mungkin jadi macam-macam. Maka kita yakin kita turut punya peran dan kontribusi di sana. Maka mengapa kita harus totalitas? Jadi tidak bisa kita setengah hati. Dan tentu insya Allah mereka ini tabungan terbesar kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, tabungan kita terbesar kita titipkan melalui siswa-siswi didik kita. Dan lebih daripada itu, kita sedang mempersiapkan kehidupan. Bukan saja mempersiapkan ilmu untuk lulus ujian. Ya. Kita bukan persiapkan mereka bisa menjawab soal dan pertanyaan saja. Tetapi komitmen pendidikan Islam adalah mempersiapkan peradaban. Peradaban masa depan. Maka ini tidak bisa setengah hati. Nabi SAW itu totalitas. Kalau kita belajar dari dakwahnya Nabiullah Nuh itu luar biasa. Beliau mengatakan, "Inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Aku ya Allah sudah berjuang, berdakwah ini malam dan siang. Jadi malam dan siang, bukan saja siang saja, laila wa nahara. Wa inni kullama da'autuhum wa inni a'lantu wa asratu lahum israra. Jadi aku terang-terangan, aku sembunyi-sembunyi. Berapa lama? 950 tahun. Itu kan totalitas yang luar biasa. Jadi totalitas yang luar biasa. Maka kita mesti hadirkan perkara ini ya. Bahwa kita tidak mempersiapkan anak-anak
yang pandai untuk menjawab soal dan pertanyaan ujian saja, tetapi mereka mampu untuk menjawab tantangan zaman. Dan anak-anak kita adalah anak dari zamannya. Maka tentu tantangan hari ini sangat berbeda sekali dengan tantangan masa depan. Oleh karenanya mudah-mudahan tanggung jawab inilah yang akan melahirkan komitmen kita sekali, profesionalitas kita, totalitas kita, sikap tajarrud kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk berada pada jalur pendidikan ini, maka kita yakin insyaallah inilah jalan surga kita. Ya. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala hendak membukakan surga kita melalui apa? Melalui potensi dan kemampuan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita bersama, kekuatan dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita laksanakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin sedikit sharing motivasi, mudah-mudahan ada nilai manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibingkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pendidikan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.